gembiranya makmum menyambut hari ini hari yang terbaik lah untuk kami semua yang dilahir berkhidmat di industri ya. Dari muda sampai dah tua lah ni. Terima kasih, bagus. Buatlah sesuatu sebab kegembiraan itu mencerikan kehidupan. Ya, mengucapkan ribuan terima kasih dan hanya Tuhan saja yang balas. Tapi Allah Ta'ala hebat. Allah Ta'ala memang hebat. Ini finish kali yang kedua. Terima kasih kepada semua lah yang dah datang. Nampak sangat Finas ni prihatin lah. Pasal dia ingat juga penggiat seni. Kita ni bahagian teknikal. Dia pun tak lupa kan lah. Datang juga. Banyak terima kasih lah. Finas kan mengambil berat pada artis veteran. Tak kira lah siapa saja yang veteran dan ingin memberi peluang pada mereka yang telah lama terpendam kan. Jadi itulah, terima kasih kerana Finas begitu. Saya rasa terharu sangat bila mereka datang menziarahi. Saya ucapkan tahniah kepada Finas atas program yang cukup baik ini, program ziarah prihatin Finas, yang mana cukup memperansangkan program-program seumpama ini. Saya ucapkan tahniah kepada pengerusi Finas yang baru. Jadi ini ialah suatu program dan langkah yang baik yang telah diambil oleh Finas. Ini adalah satu rancangan yang cukup baik dan harus diteruskan di masa-masa yang akan datang. Dan ini adalah satu kerja yang mulia, yang murni untuk kita berkhidmat semula kepada mereka yang telah berkhidmat kepada seluruh warga Malaysia, menjadi para penghibur sehingga rakyat Malaysia terhiburlah dengan mereka. Jadi sudah pastilah program seperti ini kita raikan dan kita sambut baik dan kita harap ianya dapat diteruskan di masa-masa akan datang. Dan insyaAllah MAPIN sebagai satu NGO Islam dan juga ni, kita akan terus memberi sokongan kepada Finas. Dengan kehadiran kita ini, kita dapat menaikkan semangat teman-teman artis kita, terutamanya teman-teman artis veteran yang telah banyak berjasa kepada industri perfilman, industri seni ya. Dan rata-rata mereka telah mengorbankan masa mereka 20-30 tahun yang lalu, dan tak patutlah ya, kita meninggalkan mereka begitu saja ya. Sebab itu kami di Finas mengambil inisiatif ya, untuk bergerak, berjumpa dengan mereka, bertanya khabar dan menghulurkan sedikit sumbangan tanda ingatan kita kepada mereka dan tanda penghargaan kita dalam perjuangan seni mereka, insyaAllah.